SUV listrik terbaru milik Nissan Ariya 2023 hybrid. Setelah diumumkan pada musim panas lalu, mobil SUV listrik terbaru dari Nissan akhirnya resmi diungkap. Nissan mengumumkan mobil listrik Nissan Ariya 2023 akan dibanderol mulai dari Rp672 juta. Pelanggan sudah bisa melakukan pemesanan. Menurut The Verge, mobil listrik yang pertama kali diumumkan pada musim panas lalu itu awalnya diharapkan sudah mulai dijual di pasar Jepang pada pertengahan 2021 dan memasuki pasar Amerika Serikat dan Kanada di akhir tahun ini. Namun sayang, rencana itu harus tertunda, karena pelanggan di Amerika Utara tidak akan menerima pengiriman hingga awal musim gugur 2022. Selain mengumumkan harga mobil listrik terbaru mereka, Nissan juga merilis banyak informasi baru tentang tipe mobil tersebut. Harga yang paling rendah untuk SUV ini ialah Rp672 juta. Sementara itu, harga paling tinggi, yakni Rp856 juta. Dengan rentang harga tersebut, Nissan menghadirkan beberapa tipe Nissan Ariya. Ariya Venture Plus memiliki penggerak roda depan, kapasitas baterai 87 kWh, motor sinkron AC 238 tenaga kuda, torsi 221 kaki dan memiliki jarak tempuh sekitar 482 km. Tipe ini dibanderol Rp672 juta. Ariya Evolve Plus FWD memiliki kapasitas baterai 87 kWh, motor sinkron AC 238 tenaga kuda, torsi 221 kaki,
memiliki jarak tempuh sekitar 458 km. Tipe ini dibanderol Rp715 juta. Aria Premier FWD memiliki kapasitas baterai 87 kWh, motor sinkron AC 238 tenaga kuda, torsi 221 kaki, memiliki jarak tempuh sekitar 458 km. Tipe ini dibanderol Rp779 juta. Aria Platinum Plus memiliki penggerak di semua roda, pengendali di semua roda motor ganda E4 ORCE, kapasitas baterai 87 kWh, motor sinkron AC 389 tenaga kuda, torsi 442 kaki, memiliki jarak tempuh sekitar 462 km. Tipe ini dibanderol Rp856 juta. Demi menarik pembeli, Nissan juga menawarkan diskon pengisian daya di FGO Charging Station untuk 10.000 pemesan pertama sebelum tanggal 31 Januari tahun 2022. Selain itu, Nissan juga berjanji membuat dan menjual lebih banyak kendaraan listrik. Perusahaan menargetkan memiliki lebih dari 40% penjualan kendaraan di AS pada 2030. Penjualan itu sepenuhnya merupakan mobil listrik. Demikian sekilas info peluncuran mobil SUV Nissan Ariya 2023 hibrid milik Nissan. Kita tunggu saja kapan masuk Indonesia. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.